Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkongap Wilhan, Ilaksdya TNI Yudo Margono mengatakan, sampai saat ini masih ada 2 kapal Coast Guard China dan 1 kapal pengawasan perikanan milik pemerintah China di timur Laut Natuna. 3 kapal itu sedang melakukan pengawasan terhadap KIA China yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan zona ekonomi eksklusif ZEE milik Indonesia. Yudo menyebut, kapal-kapal tersebut terkesan enggan pergi dari wilayah timur Laut Natuna, ini terlihat dari 2 unsur kapal dari Bakamla yang telah melakukan komunikasi. Namun, kapal-kapal China tersebut tetap bertahan. Kemarin ada 4 kapal yang turun ke lokasi untuk mengusir, dan saat ini kami tambah 2 kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran, kata Yudo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2020. Yudo menjelaskan, untuk mengusir kapal China yang memasuki wilayah kedaulatan Indonesia tidak ada batas waktu toleransi. Dalam hal ini, tidak ada batas waktu, karena itu operasi sehari-hari yang digelar di Natuna. Karena tingkat kerawanannya maka kami tingkatkan pengamanannya. Jadi batas waktunya, ya sampai mereka keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia, paparnya. Untuk saat ini, Yudo akan berkantor di Natuna sampai masalah ini bisa diselesaikan. Kapal Republik Indonesia, KRI, dalam posisi siaga tempur pengamanan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Ada 2 KRI kita kerahkan dan ditambah jadi 3 menyusul besok, ini kita lakukan karena ada pelanggaran kedaulatan di Laut Natuna, kata Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Pangkongap Wilhan I, Laksamana Madya, Laksdya. TNI Yudo Margono saat memberikan pengarahan kepada para prajurit di Paslabuh, Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Jumat. Ia menyebutkan, dalam pengawasan di wilayah itu dideteksi sebanyak 30 kapal ikan asing yang beroperasi di wilayah kedaulatan NKRI dengan dikawal oleh 3 kapal Coast Guard milik Tiongkok. Melalui udara tadi pagi kita telah pantau, ada 30 kapal ikan asing dengan dikawal 3 kapal pengawas mereka, dan mereka sengaja menghidupkan AIS mereka, ini ada apa, kata dia mempertanyakan. KRI Tuku Umar dan KRI Ciptadi diberangkatkan ke lokasi perairan tersebut. Operasi ini kita melibatkan semua unsur, baik darat, laut dan udara, ujarnya menegaskan. Dalam menjalankan operasi, ia mengingatkan kepada prajurit untuk tidak terpancing. Prajurit diminta untuk mengutamakan cara persuasif agar 30 kapal pencari ikan dan 3 kapal Coast Guard China keluar dari Laut Natuna.